bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيك ولا بد بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لنبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Wasail Al-Khafiyyah li Darbi Da'wah As-Salafiyyah karya Al-Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri aslamahullah, yaitu cara-cara yang tersembunyi yang dipakai oleh orang-orang hizbiyin untuk menghantam dakwah salafiyah. Sekarang kita lanjutkan halaman yang ke-48. Sekarang kita akan masuki wasilah yang ketiga. Qala al-mu'allif astaghfirullah al-wasilatu salisatu. Cara yang ketiga yang digunakan oleh orang-orang hizbiyin untuk menghantam dakwah salafiyah. Kata beliau, minal wasailil khafiyyah li darbi da'wati salafiyah at-tasannu'u wa tazalluf. Lihat ini. Inda ulama'i sunnah. Termasuk cara sarana yang tersembunyi yang digunakan oleh orang-orang hizbiyin menghantam dakwah salafiyah adalah at-tasannu'. Tasannu' itu adalah menampilkan dirinya dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Jadi cuma bergaya sok berilmu, tapi bergayanya bukan di hadapan para thalabatul ilm, di hadapan para ulama sunnah, sehingga para ulama ini tertipu nanti. Wah, sepulan masya Allah, sepulan ini punya ilmu ternyata, sepulan ternyata pandai pidato dia, sepulan ternyata pandai muhadharah, padahal atas senuk, yani adhara nafsahu malaysa fi, itu menampakkan pada dirinya sesuatu yang tidak ada pada dirinya, hanya bergaya tampil saja, bermodalkan apa? Nah, barakallahu fik, caper, tarik perhatian. Jadi nanti kalau para masyayikh ulama sunnah sudah terpancing, sudah akhirnya bela-bela si hizbi tadi. Allahul musta'an. Wa tazalluf, tazalluf itu adalah cari muka, bahtul wajib, cari muka. Jadi orang hizbiun trik mereka untuk menghantam dakwah salafiyah, bagaimana caranya para ulama sunnah ini tertarik dulu dengan mereka. Bagaimana cara tertariknya? Pertama, cari wajah, cari muka di hadapan para ulama sunnah. Kemudian menampakkan sesuatu pada dirinya yang pada asalnya bukan miliknya. Paham? Misalkan dia hanya mencomot sana, comot sini, kemudian dibikin artikel tulisan. Padahal artikel itu aslinya bukan milik dia. Sehingga seringnya dia tidak menukilkan sumber-sumber yang akurat. Bahkan dia berani mengatakan kultu, aku katakan. Padahal posisi dia itu belum seberapa. Ilmu belum terlalu punya. Bermodalkan hanya internet misalkan, bermodalkan hanya medsos, ya kan? Paling-paling gurunya paling tinggi Google. Namanya akhirnya dia tertampil, menampaknya punya artikel tulisan. Tulisan ini disodorkan kepada masyayikh, syekh, tolong dicek, tolong diteliti. Padahal ini orang hizbi ini yang bikin seperti itu. Karena biar nanti dapat perhatian, dia cari muka itu. Paham? Yang tujuannya nanti kalau sudah dapat muka untuk menghantam dakwah salafiyah. Lihat Syekh Fulan aja bela kami kok. Lihat Syekh Fulan aja bela kami. Syekh Fulan aja mentakdim kitab kami. Nah, lihat. Allahul musta'an. Allahumma sallim sallim. Kita lihat. Fungsi tujuannya apa? Perbuatan mereka atas sunnah atas dalil itu menampakkan dirinya itu dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Kemudian mencari muka tadi,
di hadapan para ulama sunnah liyatasanna lil hizbiyyin nashra ma yuridun, tujuannya agar lebih mempermudah untuk hizbiyyin menyebarkan apa yang mereka inginkan. Kenapa? Karena si hizbi ini sudah dapat rekomendasi dari syekhulan itu. Caranya bagaimana mencari rekomendasi? Dia nulis artikel tapi bermodalkan apa? Bermodalkan hanya comot sana comot sini. Bermodalkan copy paste. Dah itu aja. Paham ya? Belajar enggak pernah. Duduk di para duduk di hadapan para ulama Ahlussunnah enggak pernah. Duduk di hadapan para asatidz Ahlussunnah enggak pernah juga. Paham ya? Sibuknya dia sibuk dengan perkara dunia misalkan. Tiba-tiba punya karya tulis. Karya tulis yang nah barakallahu fik pada asalnya itu tulisannya enggak, bukan dia itu, bukan kapasitasnya itu loh. Akhirnya sodarkan kepada para ulama sunnah. Nah, para ulama sunnah mungkin tertipu akhirnya memberikan apa? Mukaddimah dan apa? Takdim pembukaan. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Fa innahum idza aradu nashra fikrihim wa mabda'ihim duna an yaqrabu min ahli sunnah ya. Karena sesungguhnya mereka orang hizbiyun ingin menyebarkan pemikiran mereka dan menyebarkan prinsip mereka, mabda itu prinsip mereka, tanpa mereka harus mendekat dengan ahli sunnah liat. Jadi mereka itu pandai triknya bagaimana caranya tersebar pemikiran hizbiyah tapi tanpa mendekati ahli sunnah itu. Karena mereka kalau dekat ahli sunnah dihantam gitu loh, ketahuan nanti. Paham ya? Karena kebatilan itu barakallahu fiik, kalau mendekat dengan al-haq kemudian nampak al-haq pasti akan menghancurkannya. Qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, kata Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah telah datang al-haq dan hancurlah kebatilan, dan sungguh yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Kemudian Allah taala juga menjelaskan bal nakdzibu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq. Artinya apa? Kemudian kami timpakan al-haq di atas kebatilan, hancur leburlah kebatilan tadi. Bayangkan itu. Jadi kebatilan itu barakallahu fiik, walaupun bisa dikatakan sepandai-pandai tumpai melompat, itu kadang-kala jatuh juga. Sepandai-pandai hizbiyun menyembunyikan karakter asli mereka, menyembunyikan pemikiran mereka, menyembunyikan hizbiyah mereka, dibungkus dan pembungkus yang sangat halus dan rapi, suatu ketika akan terbongkar. Karena itu kotoran yang busuk. Mafhum? Sebagaimana halnya kalau bisa kita permisalkan permisalan yang sangat barakallahu fiik. Nam bisa dikatakan mirip seperti taruhlah kotoran manusia. Kotoran manusia kan baunya tidak sedap kan? Dia bungkus dan pembungkus yang sangat rapi, halus, mulus, nampaknya burger. Orang tertarik enggak kira-kira? Tertarik. Tapi kalau udah tahu isinya, enggak akan makan burger tadi. Isinya PS1. Kotoran manusia, bayangkan itu. Maksudnya hizbiyun itu kadang-kadang mereka nampakkan di hadapan manusia, di hadapan pengikut-pengikutnya, di hadapan ahlus sunnah seakan-akan masya Allah. Mereka itu terdepan, mereka itu punya dekengan para ulama, mereka itu punya nah barakallahu fiik dukung dari kalangan syekh fulan syekh halan ya. Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya, annasu laisa lahum thiqah fil hizbiyyin. Sahih. Tapi manusia sudah tidak punya kepercayaan lagi di hadapan orang hizbiyyin karena hizbiyyin pada nipu gitu loh. Gayanya open donasi pengendana Palestina. Ternyata apa? Yang 30% masuk kantong. Allahu musta'an. Lihat itu. Nah, jadi masyarakat manusia itu yang menilai, yang faham itu mereka udah gak percaya lagi dengan hizbiyyin. Mafhum? Namallahul musta'an. Kita lihat. Intaza'at thiqatun nas an fatwa hizbiyyin. Kepercayaan manusia sudah tercabut dari fatwa-fatwa hizbiyyin. Mungkin yang terpengaruh orang-orang yang gak paham aja. Orang-orang yang tidak paham, orang yang masih jahil, orang yang masih bodoh, ilmunya masih minim, itu biasanya terpengaruh. Tapi kalau yang paham, walaupun tarhulnya dia orang awam, yang paham bagaimana nah barakallahu fiik dibalik apa gerakan-gerakan hizbiyyin, mereka akan apa? Tidak percaya lagi sudah. Paham ya? Kemarin kita jelaskan bahwasanya termasuk apa? Min arkanil hizbiyah 3. Termasuk rukun-rukun hizbiyah ada 3. Pertama al-kadzib, dusta. Itu udah kerjaan mereka, dusta, bohong aja. Paham ya? Nah, ada orang cacat di pinggir jalan foto, kemudian apa? Dikirim ke luar negeri nyari dana. Nih lihat santrinya ada yang cacat katanya. Padahal bukan santri itu. Orang pinggir jalan, kakinya buntung difoto. Kemudian fotonya diganti apa? Wallpaper belakangnya markis. Allahu musta'an. Hizbiyun itu luar biasa. Yang mereka kan intinya ketika nyari dana kan biar bagaimana caranya dapat tulus juga. Allahu musta'an. Yang kedua, al-khida', penipuan, nipu. Paham ya?
menipu kaum muslimin, menipu umat, baik dengan cara halus ataupun kadang terang-terangan di hadapan manusia, yang mereka anggap apa orangnya bodoh atau orangnya mudah terpengaruh. Yang ketiga adalah at-talbis, yaitu menyamarkan atau mengkaburkan al-haq, disamarkan, dikaburkan sehingga nampaknya batil, akhirnya orang meninggalkan al-haq. Tadi bayangkan itu, ente jangan belajar sama si fulan, si fulan ini muridnya Syekh Yahya, si fulan itu para pelajar yang dulu berada di Damaskus, belajar di Yaman sana. Kami sarankan kalau belajar sama orang-orang yang dari Jami' Islamiyah, katanya. Allah musta'an, membuat manusia lari daripada al-haq, lari dari mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia punya bukti konkret, gak masalah. Si fulan ini hizbi, si fulan ini mutabik, dia itu pemikirannya sesat, punya bukti yang akurat, konkret, dengan dalil yang ada, gak masalah. Tapi kalau cuman mana, kenapa si fulan kok gak boleh, kita gak boleh hadir di tempatnya? Bahaya. Bahaya yang bahayanya yang mana? Pokoknya bahaya. Kalau sudah pokoknya, sudah sulit sudah. Sahih. Antum kalau sudah melawan hizbiyun, kalau sudah alasannya pokoknya sulit. Paham ya? Pokoknya dia bahaya. Pokoknya di muridnya Syekhnya. Pokoknya dia murid dari Damaj. Pokoknya dia murid dari Yaman. Tinggalkan dia. Kalau sudah pokoknya sulit sudah. Mafhum? Allahumma musta'an. Nasallah an yahdihum. Kita lihat sini. Wa intaza'at thiqatun nas an manhajil hizbiyyin. Dan mulai tercabut kepercayaan manusia dari prinsipnya orang-orang hizbiyyin. Fa'amilu al-an makron jadidan. Karena manusia sudah tidak percaya lagi, hilang kepercayaan di mata manusia, mereka sekarang menempuh, sekarang fa'amilu, sekarang mereka menempuh makron jadidan, makar yang baru. Lihat itu. Bagaimana caranya untuk merusak dakwah salafiyah dengan menempuh makar yang baru. Apa itu? Wahuwa al-qurbu min ulama'is sunnah. Dekat-dekat dengan ulama al-sunnah. Dekat-dekat cuman mencari apa? Pembenaran loh ya, bukan kebenaran. Kalau kebenaran itu dia cukup kembali dengan Al-Qur'an sunnah aman sudah. Tapi dia mencari apa? Pembenaran. Ziarah sana, ziarah sini, umrah berkali-kali, haji berkali-kali, ketemu ulama Saudi, ketemu ulama Yaman. Dia bukan mencari kebenaran, pembenaran yang dicari. Bagaimana caranya pemikiran dia dibenarkan? Ya Syekh, sekarang di Indonesia ini lagi marah-marahnya mendekati pemilu ya Syekh. Kita ini dipaksa ya Syekh untuk nyoblos. Dipaksa. Lafadznya diajukan ke Syekh luar sana. Akhirnya jawaban Syekh bagaimana? Kalau dipaksa itu orang pasti apa? Arahnya. Kalau terpaksa tidak masalah. Nah, jawabannya sesuai dengan pertanyaannya. Padahal kalau antum perhatikan baik-baik, manusia, orang-orang, antum pun, kita pun paham. Gunakan hak pilih anda atau hak paksa anda. Hak pilih bukan paksaan. Ini hizbiyun gitu caranya. Akhirnya nulis artikel. Terus artikel khusus intikhobat pemilu di bawah naungan apa dalil Al-Qur'an sunnah. Allahul musta'an. Dinaungi dari mana? Pesta demokrasi kok. Allahul musta'an. Yang lucu lagi dan memprihatinkan, seorang dai ngakunya sunni salafi, dia malah nyebutkan apa calon presiden tertentu dengan namanya. Bayangkan. Dulunya masya Allah kokoh, awal mula dulu setelah pisah dari para asatidz Ahlussunnah, memisahkan, menyendiri dengan pemikiran-pemikiran yang jauh dari pemahaman Al-Qur'an Sunnah, bahkan mengatakan organisasi apa nama Muhammadiyah itu Ahlussunnah bahkan. Anak pernah baca artikelnya itu. Kemudian lama-lama dialah yang jadikan panutan orang-orang yang apa? Yang nuduh para masyayikh Yaman, kemudian murid Syahayatul Murji'ah. Sekarang dia berfatwa, Ustaz, menurut Ustaz siapa ya dari kalangan capres ini yang mendekati kebenaran dan juga baik dengan semakna ya, tanpa melibatkan, tanpa ikut campur pesta demokrasi. Kalau menurut kami Anies Rashid Baswedan katanya. Allah musta'an. Mungkin anda tahu orangnya ya, Rasulullah Yahdiyah. Semoga Allah tunjukkan dia kepada orang tersebut. Allah musta'an, nyebut namanya gitu. Ahlus sunnah itu kalau dia itu istiqomah di atas Al-Qur'an sunnah, dia gak akan nyebut namanya. Cuman mendoakan semoga Allah telah pilihkan pemimpin yang jujur, adil, muslim, amanah. Perkara namanya nanti biar Allah Ta'ala yang tentukan. Paham ya? Karena apa? Manis di muka itu banyak sekali. Kok dia milih pasang tertentu yang mendukung itu kan partai-partai tahu sendiri kan. Ada partai IM, partai ini ustadznya ngaku Ahlus sunnah itu loh. Allah musta'an. Nanti kalau dinasihati pun tahu sendiri bagaimana.
Allah musta'an. Kenapa ini Tuhan sampaikan barakallahu fiik? Karena memalukan, dulu kokoh di awal permulaan, tiba-tiba akhir-akhirnya mulai melemah, malah dia apa? Mengeluarkan fatwa tadi. Yang fatwanya itu kalau diperhatikan Ahlus Sunnah satu pun enggak ada berfatwa seperti itu. Cuma mendoakan semoga Allah telah pilihkan pemimpin jujur, adil, muslim, amanah. Paham ya? Perkara nyebut namanya enggak usah. Kenapa enggak usah? Karena nanti kita belum tahu bagaimana kalau terpilih gitu loh. Paham ya? Nah, kita kan enggak tahu kan antara calon-calon yang ada ini kan nanti kalau terpilih bagaimana, reaksinya bagaimana, apa yang akan diselenggarakan enggak tahu semua kan. Dia malah milih namanya. Sebutkan namanya Allahul Musta'an. Ini sekedar selingan barakallahu fiik. Hizbiyun itu kadang-kala nulis pertanyaan di nah kirim ke Yaman sana, ke Arab Saudi sana atau Yaman dengan pertanyaan yang sesuai hawa nafsunya untuk mencari apa tadi? Pembenaran, bukan kebenaran. Kalau kebenaran itu tinggal kembali pada Al-Qur'an Sunnah sudah selesai. Tapi yang dia cari pembenaran. Wah, Syekh Fulan dukung ini. Pembenaran, menguatkan pendapat dia. Allahu musta'an. Ingat, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ikut serta dalam pesta demokrasi. Mafhum. Tapi kalau sudah dilantik, dipilih pemimpin muslim yang sah, sami'na wa ta'ala, dalam perkara yang baik. Dalam perkara yang baik, perkara yang ma'ruf. Adapun prosesnya, kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah. Paham ya? Karena pesta demokrasi dan rakyat oleh rakyat kembali ke rakyat memilih pemimpin dengan suara paling terbanyak, itu bukan termasuk jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan itu jalan Hizbiyun, bahkan mencontoh orang kufar di luar sana. Allahumma musta'an. Nasallaha assalamatul afiyah. Naam. Terus bagaimana nanti? Ketika hari hanya mau kemana nih Akhdul Qarnain? Kira-kira kemana? Ketika hari hanya itu loh. Kemana kira-kira? Mereka kan ke TPS kan? Kita bikin TPS sendiri. Tempat pembuangan sampah. Allahul musta'an. Santai, tenang, slow, sampaikan apa adanya. Yang jelas ana sampaikan barakallahu fiik. Yang tidak mencoblos itu banyak, bukan hanya Ahlus Sunnah saja. Orang-orang awam yang kata mereka golput-golput banyak sekali. Jadi enggak boleh nyalakan Ahlus Sunnah saja, enggak bisa. Paham ya? Wanang mending milih enggak nyoblos katanya. Awam benar. Nah, ana mending milih uangnya daripada nyoblos katanya. Uang dikasih terima sama dia, nyoblos enggak mau dia. Paham ya? Kalau Ahlus Sunnah itu bukan karena uang, bukan karena golput, bukan, karena itu syariat gitu loh. Kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Naam. Nanti kalau dipersulit bagaimana kalau kita enggak ikut ambil? Nanti kalau dipersulit bikin KTP dipersulit, STNK dipersulit, surat-surat pernikahan dipersulit, kita katakan kalau mempersulit gara-gara apa? Gara-gara hak asasi manusia atau hak pilih, kemudian dia enggak mau milih karena itu hak asasi manusia, kok dia mempersulit, dilaporkan atasannya kena pasal orang tadi. Pasal berapa kira-kira? Allah alam. Allah musta'an. Yang jelas santai aja. Al-Qur'an Sunnah insyaallah didahulukan, al-haq kita bela. Jangan pernah mundur satu langkah walaupun seberat apapun. Kita lihat sini. Termasuk trik yang baru, makar yang baru, lihat ini. Wa huwa al-qurbu min ulama sunnah, dekat-dekat ulama sunnah. Wal muqsil 'inda aqdamihim, dan bahkan tinggal di sisi telapak kaki mereka, dekat-dekat banget, dekat-dekat. Kemudian kalau mungkin ada fulus lah ngasih gitu ya. Biar ulamanya terpancing gitu loh. Allahu musta'an. Wastiman akhlak al-muzayyafah, dan mereka menggunakan akhlak yang dibikin-bikin, akhlak palsu. Jadi di hadapan para ulama, masya Allah, hanya Allah ya Syekh, ahlan wa sahlan, ana uhibbukum fillah, nahnu ma'akum. Gayanya tuh halus lembut tapi apa? Barakallahu fik, mancing gitu loh. Allahu musta'an. Ini bagus sekali nih kata beliau ini. Jadi kebanyakan hizbiyun seperti itu, dekat-dekat dengan ulama sunnah, diam di tempat mereka, kemudian menampakkan akhlak yang muzayyafah, akhlak yang dibikin-bikin, palsu. Alati hiya ibaratun astid an istidabin wa imtisasi ghadabi dzalikal alim alaihim yad. Padahal itu adalah ungkapan tentang apa? Narik, mancing. Menarik dan memancing kemurkaan atau marahnya seorang alim itu kepada mereka. Kenapa? Nanti kalau ketahuan pasti orang alim itu marah. Oh ternyata sebulan ini tujuannya ini, marah dia. Allahu musta'an. Itulah trik mereka, Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya. Wa hakadha ya'miduna ila ba'di kutubi sunnah. Demikian pula trik mereka, mereka menyengaja membikin onar pada sebagian kitab-kitab Ahlus Sunnah. Fayatunaka bikalamin fil haqiqah mansurun fi butuni kutubi sunnah.
mereka datang kepadamu dengan suatu ucapan yang mana ucapan itu pada hakikatnya telah tersebar, sudah ada di dalam kitab-kitab as-sunnah. Fayajma'lahu fihi risalah. Akhirnya orang tadi mengumpulkan semacam artikel, lihat ini, mengumpulkan semacam artikel, summa yuqaddimuha ila dzalikal alim, kemudian dia minta mukaddimah kepada orang alim tadi, syekh ini syekh, tolong syekh dikasih takdim, kasih mukaddimah. Lah ente belajar di mana? Pokoknya ini artikel bagus syekh, adapun kami belajar di mana itu enggak terlalu penting syekh. Allahu musta'an. Jadi dia minta mukaddimah maksa gitu loh. Ditelusuri ternyata apa? Dia belajarnya tadi itu haddatsana Facebook, qala haddatsana Instagram, qala haddatsana YouTube, qala haddatsana WhatsApp, qala haddatsana Telegram. Ujung-ujungnya an syekhina Google. Enggak temu gitu loh, mana? Ada ketelawatan kan, riwayatnya dari mana? Kemudian syekhnya ke mana? Syekh Google ini kan kalau internetnya mati, mati juga. Iya kan? Makanya sarana jadikan sarana. Jangan pernah sarana jadikan puncak, barakallahu fiik. Memang internet ini kadang-kadang manfaatnya memang ada. Cuman jangan jadikan puncak sebagai apa? Sebagai tujuan kita dalam mencari ilmu gitu loh. Paham ya? Mencari ilmu yang paling bagus talaki ketemu langsung seperti ini. Duduk bermajelis paling bagus sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini. Nah, kata beliau, yuqaddimu ina dzalikal alim fadilatu syekh min fadlik qaddimli. Lihat. Ya fadilatu syekh, kami minta tolong ya syekh. Tolong dikasih mukaddimah artikelku ini katanya. Wa yuqaddim lahu dzalika wa asyada bi. Akhirnya seorang syekh tadi memberikan mukaddimah dan memberikan pujian terhadap artikel tadi. Wa bi hadza yakunu qad sara inda na'am indahu thiqatan inda thiqatan dahma'in nas. Akhirnya orang tadi karena sudah dapat apa? Mukaddimah pembukaan, dikasih mukaddimah takdim oleh syekh tadi, akhirnya orang tadi menjadi apa? Dipercaya di hadapan kebanyakan manusia. Si fulan dapat takdim kok artikelnya. Artikelnya itu sudah ada tulisannya, mukaddimahnya Syekh fulan Syekh Alam. Allahu musta'an. Wa yastati'an yansur abatilahum baina ausatil awam min tahazzubin wa min khasyyatin. Akhirnya dia karena artikelnya ada takdim, artikelnya sudah ada mukaddimahnya dari Syekh fulan Syekh Alam tadi, mampu untuk menyebarkan kebatilan-kebatilannya di tengah-tengah orang awam, baik berupa tahazzub hizbiyah, lihat itu, menyebarkan pemikiran hizbiyah berkelompok-kelompok berpartai-partai di atas kebatilan. Allahul musta'an. Kullu hizbin mimma ladaihim farihun. Masing-masing kelompok, masing-masing partai mereka bangga dengan apa yang ada di sisi mereka. Wa min ghasyin, dan apa? Menyebarkan penipuan. Ingat-ingat termasuk ciri khas hizbiyyin al-ghisy, di antaranya itu menipu, al-qida'. Tahta sitari annahu talibul ilmin indal fulani. Lihat ini. Tahta sitarin annahu talibun indal alim fulani. Di bawah apa? Di bawah naungan bahwasanya si fulan tadi itu adalah muridnya seorang alim fulan. Kok bisa? Buktinya artikelnya dikasih mukaddimah oleh Syekh fulan. Kami ini muridnya. Paham ya? Padahal dia kalau telusuri enggak pernah ke Yaman, enggak pernah belajar ke luar negeri, enggak pernah belajar ke di hadapan para masyayikh langsung, enggak pernah. Kemudian juga enggak pernah ke Saudi misalkan. Dia paling-paling online. Tatap muka online, sudah cara maksiat, kemudian menipu, tambah maksiat lagi. Dapat ijazah banyak dikumpulkan itu belajarnya online. Ditelusuri ternyata apa? Kok dapat seperti itu, bagaimana? Video callan lagi. Allah musta'an. Mendapatkan dengan cara maksiat, kemudian menyebarluaskan seakan-akan dia adalah muridnya Syekh fulan, ketemu langsung seakan-akan ya, albis di hadapan orang. Allah musta'an. Allahumma salim. Lihat ini. Karena zaman sekarang kan teknologi canggih kan. Antum duduk di rumah setoran matan pun, nanti kalau Syekh yang di Saudi sana, Syekh mana itu misalkan ngasih ijazah bisa. Cuman kadang-kadang mereka syaratnya itu harus foto gitu loh. Jangan sampai kita menjual agama kita gara-gara apa? Perkara tadi gitu loh. Paham ya? Nah, kalau disyaratkan harus foto dulu enggak usah. Enggak usah ambil ijazah, penting hafal matanya selesai. Kan gitu kalau orang paham. Allahul musta'an. Allahumma salim. Kita lihat sini. Au annahu qaddama lahul alim fulani, atau dia beralasan telah diberikan mukaddimah oleh Syekh fulan, alim fulan. Wallahi ma yanfa'u, kata Syekh Yahya, lihat ini. Wallahi demi Allah, ma yanfa'u, enggak akan bermanfaat bagimu.
indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa indal hadikina min khalqih, dan di sisi orang-orang, di sisi orang-orang yang cerdas dari kalangan makhluk Allah taala. Kita lihat bagaimana kisah-kisah yang mengharukan tapi berbahaya. Fa inna wasil ibn Atha al-Ghazzal, ini pentolan Mu'tazilah, ini lihat ini. Karena sesungguhnya Wasil bin Atha al-Ghazzal wa ba'dahu Amr bin Ubaid, ini orang-orang terkenal ini, pemimpinnya kelompok Mu'tazilah. Wasil bin Atha al-Ghazzal ini pandai bicara, dia pandai bicara, pandai pidato, pandai muhadharah. Tapi dia dikasih kelemahan, tidak bisa mengucapkan huruf apa? Ra. Ra, enggak bisa ra dia. Mafhum? Naam. Jadi pentolan Mu'tazilah siapa? Wasil bin Atha al-Ghazzal. Kita lihat wa jumlatan min haula, dan segerombolan dari kalangan mereka, kanu min talamid dalikal imam an-Nahrir al-Hasan al-Basri. Mereka-mereka ini dulunya murid seorang imam yang cerdas yang terkenal, yaitu al-Imam Hasan Basri. Wasil bin Atha al-Ghazzal, Amr bin Ubaid ini dulunya muridnya al-Imam al-Hasan al-Basri dulunya. Ternyata waktu itu ada orang yang bertanya, ya imam, ma hukmu sahibil kabirah, wahai imam, apa hukumnya pelaku dosa besar? Yang ditanya ini Imam Hasan al-Basri yang tanya. Yang ditanya siapa? Al-Imam al-Hasan al-Basri. Tiba-tiba beliau sudah mau menjawab, berdirilah Wasil bin Atha ini. Wasil bin Atha al-Ghazzal berdiri, kemudian seraya mengatakan, sahibul kabirah la mu'min wa la kafir, lakinnahu manzilah bainal manzilatain, katanya. Pelaku dosa besar itu enggak mukmin, enggak kafir, tapi dia berada di suatu tempat, di antara dua tempat itu. Allahu musta'an. Akhirnya apa? Qadittazala Wasilun Wasil membawa apa? Pemikiran yang menyendiri, diikuti temannya Amr bin Ubaid. Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya, bal inna dzal khuwaisirah. Itu yang benar dzal ya. Dzu itu keliru. Yang benar inna dza. Karena inna ini kan kalau dalam ilmu nahwu ini kan menasabkan isim rafa'an khabar kan? Setelahnya berarti isim inna. Isim inna itu kan mansub. Itu kan dzu. Yang benar dza ya. Kalau situ antum jumpai dzu, yang benar dza pakai alif. In bal inna dzal khuwaisirah. Bahkan sesungguhnya dzul khuwaisirah. Dzul khuwaisirah itu siapa sih? Pentolan Khawarij. Dialah yang pertama kali mencetuskan pemikiran Khawarij di zaman Rasulullah SAW. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Waktu itu munculnya ketika Rasulullah masih hidup, pemikiran Khawarij itu. Sehingga sangat tidak asing lagi kalau sekarang kok masih ada gitu loh. Karena pemikiran itu ketika orangnya waktu mau dibunuh oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, da'ni an adriba unukah, wahai Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini. Kata Rasulullah SAW, da'u, biarkan dia, nanti akan lahir keturunan-keturunan yang sepemahaman dengan dia atau mirip dengan dia. Sampai saat ini pemikiran Khawarij ada atau tidak? Ada pemikiran Khawarij, di antaranya pemberontakan, kudeta, revolusi, menggulingkan kekuasaan, melengsarkan jabatan, demonstrasi pun masuk juga. Mafhum? Nah, jadi sampai para ulama mengatakan awalu bid'atin dhaharat fil Islam bid'atul Khawarij. Bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam, bid'atul Khawarij, adalah bid'ah Khawarij. Waktu itu gini ceritanya. Rasulullah SAW sedang membagikan harta kepada para sahabat. Yang baru-baru masuk Islam dikasih harta banyak. Yang sudah masuk Islam dikasih harta sedikit. Tiba-tiba protes Dzul Khuwaisirah ini. Mulutnya lancang, gak punya adab, gak punya sopan santun, gak punya unggah-ungguh dia. Langsung mengatakan, ya Muhammad adil. Berbuat adil lah kau Muhammad. Bukannya Rasulullah. Bukannya Nabi Allah, nyebut nama. Ya Muhammad adil. Adil ya Muhammad. Berbuat adil lah kau Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW pun marah. Seraya beliau berkata, waman ya'dil idha lam ya'dilillahu wa rasuluh. Siapa yang akan berbuat adil kalau bukan Allah dan Rasulnya? Umar bin Khattab marah di situ. Beliau kan terkenal, terkenal pemberani, terkenal bagaimana kecemburuannya terhadap agama Islam, bagaimana bencinya ketika ada orang menghina Rasulullah SAW. Akhirnya beliau mengatakan, ya Rasulullah, da'ni an adriba unukah, itu kisahnya. Wahai Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini. Bayangkan itu, Umar bin Khattab udah geram itu. Karena apa? Orang gak sopan ya. Menuduh Rasulullah gak adil itu. Padahal tujuan Rasulullah SAW benar. Orang yang baru masuk Islam itu kasih harta banyak biar senang, namanya taklif qulub, biar menyusun hati, melunakkan hatinya biar senang dengan Islam.
para sahabat yang sudah lama dikasih sedikit karena mereka paham. Nah, Dzul Khuwaisrah enggak paham ya. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, biarkan aku penggal leher orang ini ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, biarkan orang tadi. Nah, nanti akan lahir orang-orang yang semisal Dzul Khuwaisrah tersebut. Paham? Tapi ingat loh, jangan keliru ya. Dzul Khuwaisrah At-Tamimi. Karena ada juga Dzul Khuwaisrah yang lain. Antum pernah lihat enggak? Pernah dengar enggak kisah seorang badui yang kencing di masjid? Seorang badui yang kencing di pojokan masjid, kemudian para sahabat ingin melarangnya. Rasulullah mengatakan jangan dilarang, biarkan dia kencingnya selesai, setelah itu nanti baru didatangkan apa? Air untuk disiramkan. Nah, badui tersebut namanya Dzul Khuwaisrah, tapi Al-Yamani. Beda loh ya. Dzul Khuwaisrah Al-Yamani, seorang badui yang kencing di pojokan masjid. Dzul Khuwaisrah Tamimi, pimpinan Khawarij. Mafhum? Sama-sama Dzul Khuwaisrah. Mafhum? Naam. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an barakallahu fikum. Berikutnya, bal inna dzul khuwaisrah ibaratun annahu wahid min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam anadza. Bahkan dzul khuwaisrah ini termasuk salah satu sahabat Rasulullah sallallahu waktu itu. Bayangkan, sahabat awal mulanya anadza waktu itu. Mimman ra'ahu minhum man yaqul munafiq. Dari kalangan orang-orang yang melihat, di antara mereka melihatnya kemudian mengatakan munafik, dia munafik. Wa minhum man yaqul, sebagian mereka ada mengatakan selain itu. Paham ya? Karena posisinya dia tidak beradab itu. Dan para ulama telah menjelaskan dialah pemimpin Khawarij. Pertama kali berontak, tidak terima dengan keputusannya apa? Pemimpinnya. Waktu itu siapa pemimpinnya? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menetapkan suatu kebijakan, menetapkan suatu ketetapan, dia enggak terima, protes. Paham ya? Paham ya? Kalau seandainya ada orang-orang demonstrasi kok berdalilkan itu, berarti pengikutnya siapa? Pengikutnya Dzul Khuwaisrah. Allah musta'an. Dalilnya ada kok, buktinya itu Dzul Khuwaisrah protes. Dzul Khuwaisrah pemimpin Khawarij. Allah musta'an. Kita katakan bagaimana solusinya ketika melihat pemimpin kita kadang mengeluarkan kebijakan yang kita tidak pengen, yang kita tidak suka. Bagaimana solusinya? Solusinya sebagaimana perkataan Rasulullah SAW dalam hadisnya Abdullah Ibn Abbas muttafaqun alaih. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, man ra'a min amiri syai'an fal yasbir fa innahu man kharaja shibran mata mitatan jahiliyah. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya, barang siapa yang mendengar, barang siapa yang tidak suka dengan kebijakan pemimpin sedikit saja, contohnya apa? BBM naik, suka enggak kita? Pemerintah kan ketika naikkan BBM, masyarakat biasanya enggak suka kan? Enggak suka kan? Kemudian ketika makanan-makanan naik, bahan pangan naik, bumbu-bumbu naik, orang enggak suka. Karena orang itu pengennya kalau bisa bukan murah gratis itu. Paham? Sehingga ketika naik enggak kuat imannya, protes. Nah, bagaimana saran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man kariha min amrihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang tidak suka dengan kebijakan pemimpinnya sedikit saja, sabar. Sabar itu berat loh ya. Banyak orang enggak sabar kan keluar ke jalan ternyata. Padahal Allahu musta'an. Kalau sabar itu santai, tenang. Nah, Allahu musta'an. Kemudian apa kata Rasulullah SAW, ancaman bagi orang yang berontak? Lihat, berontak dikit saja. Barang siapa yang berontak sejengkal saja kepada pemimpin, kemudian mati, maka matinya seperti matinya orang jahiliyah waliyadzillah. Lagi demo-demonya, ternyata kaget ada suara ledakan, sakit jantung dia, gedlak di situ, mati di situ. Dalam kondisi berontak, dalam kondisi demo, khawatir termasuk hadis tadi, hati-hati barakallahu fiik. Makanya kalau enggak terima, enggak cocok dengan kebijakan pemimpin, doakan pemimpin kita. Biar dapat hidayah, biar dapat teman duduk yang baik, itu doa yang bagus semuanya. Termasuk tanda ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syahhus Sunnah, beliau mengatakan idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan bis-shalah fa'lam annahu sahibus sunnah wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Artinya apa? Apabila engkau melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia adalah ahlu sunnah. Dan barang siapa yang melihat mendoakan kejelekan atau pemimpinnya, semoga lengser jabatannya, semoga turun dari jabatannya, semoga macam-macam doa kejelekan, fa'lam annahu sahibu hawa, ketahuilah bahwasanya dia adalah pengekor hawa nafsu. Lihat itu.
Jadi sabar barakallahu fiik. Sabar ketika dipimpin oleh seorang yang kadang orang enggak suka dengan kebijakannya, sabar. Jangan pernah demo. Paham ya? Jangan pernah punya pemikiran ingin berontak, jangan. Paham ya? Disebutkan oleh Syekh Muhammad Rasulullah Sallimin dan juga para ulama yang lainnya, di sana ada syarat-syarat. Ketika melihat kekufuran yang nampak di hadapan kita, pemimpin telah melakukan kekufuran, setuju dengan kekufuran, kemudian bahkan menghimbau agar terjatuh dalam kekufuran, itu nanti ketika orang yang berontak itu ada syarat-syaratnya. Termasuk syarat yang sangat besar, punya enggak senjata dia yang bisa mengimbangi atau bisa menghabisi mereka, kemudian datang pengganti yang baru yang lebih baik. Kalau belum bisa itu, jangan nyoba-nyoba. Paham ya? Senjata cangkul kok mau berontak. Hah? Iya kan? Senjata cangkul, arit itu mau ngapain? Kapak. Mereka punya tank. Iya kan? Mereka punya barakallahu fiik, senjata-senjata yang berat. Misalkan lawannya pemerintah yang dolim, yang kafir misalkan. Sedangkan rakyat sipil punya apa? Mafhum? Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, syarat pertama senjata punya. Yang kedua, siap enggak dia mendatangkan pemimpin yang lebih baik? Atau cuma bikin kerusakan nanti? Ribut ruang, bom sana bom sini, akhirnya pemimpin yang penggantinya enggak ada. Ribut terus. Karena suatu negara satu hari aja, semalam aja, bukan satu hari. Suatu negara semalam aja enggak ada pemimpinnya, rusak pasti itu. Tatanan negara tidak teratur. Pembegalan, pemerasan di mana-mana. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini sering ana nukilkannya, menyebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa, kata beliau, "Situna sanah min sultanin ja'ir aslahu min lailatin wahidah bila sultan." Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Situna sanah min sultanin ja'ir aslahu min lailatin wahidah bila sultan." Dalam kitab Majmu' Fatawa. Artinya apa? 60 tahun dipimpin oleh seorang pemimpin yang dolim, yang jahat, itu lebih baik daripada semalam gak ada pemimpinnya. Bayangkan itu. Kenapa? Karena suatu negara itu walaupun pemimpinnya dolim, tapi ada pemimpinnya itu masih kondusif keadaannya. Semalam gak ada pemimpinnya sama sekali. Seluruh, misalkan seluruh negara itu misalkan, bagaimana yang terjadi? Pasti keributan. Allah musta'an. Ingat-ingat ya, ini sekedar selingan di sini bahwasanya Dzul Khuwaisirah ini, Dzul Khuwaisir At-Tamimi ini adalah pemimpin Khawarij, yang para ulama telah mengatakan bid'ah pertama kali dalam agama Islam yang muncul adalah bid'atul Khawarij. Kita lihat berikutnya. Bal inna Ibn Salul, lihat ini, Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan Ibn Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, di zaman Nabi, di zaman Rasulullah SAW, waqad sami'a minan Nabi wa ghaza ma'ahu, lihat ini. Sungguh dia telah barakallahu fiik mendengar dari Rasulullah SAW berperang bersama Rasulullah. Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin, pemimpinnya orang munafik, perang ikut. Walaupun seringnya orang munafik itu kalau perang itu nanti sampai tengah perjalanan pulang lagi, karena mereka aslinya penakut aslinya. Jadi kalau ada kemenangan bagi kaum muslimin, mereka enggak suka. Tapi kalau kemenangan di pihak orang kufar, senang mereka. Orang munafik yang ini, yang etikodi ini bahaya. Tempatnya di kerak api neraka yang paling bawah. Innal munafikina fiddarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Mafhum? Naam. Apa sih nifak etikodinya bagaimana? Orang munafik nifak etikodinya bagaimana? Yudhirul Islam wa yutinu al-kufra. Menampakkan keislaman, menyembunyikan apa? Kekufuran. Itu yang nifaknya nifak iqadi, kafir, tempatnya di neraka jahannam wal'iyadzubillah. Nah, berikutnya wa hadar ma'u, dan bahkan hadir bersamanya, lihat, Abdullah bin Ubay bin Salul, ra'isul munafikin. Antum ingat gak kisah Aisyah ummul mu'minin dituduh berzina, ingat gak? Kisahnya dikenal kisah terifki. Siapa yang bikin pertama kali nyebarkan, siapa antaranya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal kisahnya itu kan jelas. Aisyah ummul mukminin waktu itu, ketika rombongan setelah barakallahu fiik pulang dari peperangan Bani Mustalik, ya, atau Muraisi' namanya peperangannya, waktu itu barakallahu fiik singgah di tengah perjalanan, istirahat istilahnya. Kemudian Aisyah pergi ingin melakukan qadha al-hajah. Ternyata kalung yang dia pinjam dari Asma saudarinya jatuh kalungnya. Ya?
Setelah datang lagi ternyata kehilangan kalung. Dia Aisyah mencari kalung tadi. Paham ya? Sendirian. Kemudian ternyata apa? Rombongan sudah pada berangkat. Tandunya dibawa kosongan. Kenapa kok mereka enggak merasa kehilangan? Karena Aisyah posisinya waktu itu masih kecil. Dalam artian dagingnya belum banyak, belum gemuk. Sehingga apa? Tandunya itu nampaknya ada orangnya dibawa aja padahal kosong. Paham ya? Akhirnya Aisyah datang ke lokasi tadi, merasa kehilangan, mana rombongan ini? Dan berharap agar rombongan itu merasa kehilangan dan kembali lagi. Ternyata Aisyah tertidur di situ. Ada salah satu sahabat yang tertinggal juga. Namanya siapa? Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Datang ternyata kaget. Kok Aisyah di sini? Sofwan bin Mu'attal tidak ngobrol sama sekali loh padahal. Enggak ngobrol satu pun enggak ngobrol. Cuman mengucapkan kalimat tarjih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummul mukminin kaget. Akhirnya kendaraannya, untanya atau kudanya didekatkan. Namanya kendaraannya, akhirnya Aisyah langsung naik, diantar pulang. Tidak ngobrol sama sekali perjalanan. Itu sebutkan dalam sejarahnya ya. Sampai di Madinah, udah keluar-keluar orang ini. Abdullah bin Ubay bin Salul ini, Ra'isul Munafikin, udah keluar-keluar ini gimana ini istri Rasulullah kok pulang bersama sama Sofwan Mu'attal As-Sulami. Akhirnya tersebar tuduhan berzina. Allahu musta'an. Siapa yang bela? Siapa yang berikan pembelaan? Allah Subhanahu wa taala langsung turunkan dalam apa? Surat An-Nur itu. Paham ya? Lihat itu. Jadi memang ketika para sahabat waktu itu atau orang-orang yang duduk di hadapan Rasulullah enggak semuanya selamat itu. Seperti Abdullah bin Ubay Salul, Ra'isul Munafikin. Pemimpinnya orang-orang munafik. Lihat itu. Nah, kita lihat lagi. Wa shalla khalfahu dan salat di belakangnya. Nah, antum ingat Umar bin Khattab anhu? Siapa yang bunuh Umar bin Khattab anhu? Abu Lu'lu' al-Majusi. Abu Lu'lu' al-Majusi barakallahu fiik. Nampaknya salat di belakang Umar. Paham ya? Tapi ternyata dia juga punya jiwa munafik. Buktinya apa? Nunggu ada kesempatan, remang-remang ditusuk dari belakang oleh orang tadi. Ghulam Mughirah. Budaknya Mughirah. Abu Lu'lu' al-Majusi, bayangkan itu. Nah, enggak ada lampu tuh. Waktu itu enggak ada. Lampu di zaman Rasulullah SAW itu enggak ada, lampu Philips enggak ada. Paling-paling lentera aja, lentera-lentera itu. Itu pun bisa dikatakan jarang. Paham? Lampu-lampu yang seperti sekarang enggak ada. Makanya remang-remang. Ketika bawa pisau enggak ketahuan kan? Allahu musta'an. Berikutnya kita ambil satu lagi. Wa Imran bin Hittan. Lihat ini. Imran bin Hittan alladhi sara min al-Khawarij, yang dia menjadi dari kalangan orang-orang Khawarij. Yu'tabaru wahidun mimman ayash kibar sahabat. Lihat. Termasuk salah satu yang hidup bersama para sahabat kibar. Tapi kenapa melenceng kira-kira? Terfitnah. Jadi antum dan kita jangan pernah merasa aman dari fitnah wanita. Tapi kan wanita ini sudah berhijab gini. Fitnah wanita itu ngeri barakallahu fiik. Taruhlah dia berhijab, paham ya? Yang namanya setan itu barakallahu fiik itu senantiasa menggoda. Seperti kenapa dia kan? Kalau orang enggak mampu difitnah dengan harta, dengan tahta. Dengan tahta enggak mampu, dengan apa? Wanita. Imran bin Hittan ini awal mulanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, lihat. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikenal seperti itu dalam terjemahnya itu. Kemudian tertarik dengan putri pamannya. Putri pamannya berarti apa? Sepupunya tertarik. Tapi sepupunya ini, putri pamannya ini, perempuan ini, pemikirannya Khawarij. Kalau zaman sekarang mungkin bisa diartikan nyelamatkan lah, alasannya ingin nyelamatkan. Paham ya? Imran Ridwan pengennya nyelamatkan putri pamannya itu biar ikut Ahlus Sunnah. Tapi buktinya, prakteknya, Allah takdirkan Imran Ridwan yang termakan syubhatnya putri pamannya menjadi orang Khawarij. Bayangkan. Ngeri atau tidak? Syubhat itu ngeri. Syubhat itu udah menyambar-nyambar, perempuan lagi yang memiliki syubhat tadi. Bayangkan itu. Jadi kalau ingin berpasangan suatu ketika di antara antum yang belum berpasangan misalkan, afan ya. Nah, jangan nyari yang belum ngaji kemudian pengennya mau dirangkul biar ngaji. Paham ya? Suruh ngaji dulu baru dirangkul. Dididik pelan-pelan. Karena banyak kejadian pengennya ngerangkul yang belum ngaji nanti biar ikut al-sunnah. Dia termakan. Syubhat itu ngeri barakallahu fiik. Lihat Imran Hitan ahlu sunnah akhirnya termakan syubhat putri pamannya menjadi khawarij. Asyubahu khattabah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu menyambar-nyambar sedangkan hati itu lemah. Mafhum? Jangan bergaya seperti pahlawan. Wahana sudah lama ustaz ngajinya, udah 10 tahun lebih, bahkan sejak zaman Laskar Jihad.
misalkan lo ya. Nah, zaman-zaman lama lah pokoknya. Dulu, cak dulu, aman lah katanya. Belum tentu. Fitnah perempuan tuh ngeri banget kalau fitnah. Makanya perempuan yang paling afdal dan bagus di rumah itu. Aman, tenteram, tidak banyak yang mengganggunya. Nah, kita lanjutkan lagi. Fahal hadza naf'ahum naf'ahum, apakah seperti ini memberikan manfaat buat mereka? Lamman harafu an dinillahil haq, tatkala mereka melenceng dari agama Allah yang lurus yang hak. Wa bada'u yuqarriruna manahajil mubtilin, dan mulailah mereka menetapkan prinsip-prinsip ahlul batil. Sawa'un kana manhajan kharijian, ya, baik itu manhaj prinsip orang khawarij, aw kana manhajul qadari al mu'tazili, atau manhajnya orang-orang qadariyah mu'tazilah, aw ma ina dzalik min al muharabah li sunnah, atau yang selain itu dari manhajnya para barakallahu fiik orang-orang yang merangi Al-Qur'an was sunnah. Mana fa'ahum dzalik, kata syekh yang lihat ini tidak akan bermanfaat buat mereka. Walakin nahnu fi zamani iltabasa fi, akan tapi sekarang kita ini, kata beliau, akan tapi sekarang kita ini berada di zaman iltabasa fihi al-habil bin nabil, zaman yang penuh dengan samaran sampai enggak nampak mana buruannya mana panahnya. Habil itu adalah hewan buruan, nabil itu panahnya, busur panahnya itu, paham ya, anak panahnya, sampai enggak nampak mana panahnya mana buruannya gitu loh, tersamarkan. Padahal kalau orang paham kan beda, saking samarnya itu loh, mana yang hak mana yang batil itu, mana yang sunni salafi mana yang hizbi mutabi itu samar gitu loh. Karena masing-masing hizbiun ngaku ahlu sunnah, tapi ingat pantun yang sangat indah, kullun yada'i waslan bilaila wa laila la tukiru lahum bidhaka, setiap orang mengaku-ngaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila, tapi Laila tidak mengakui hubungan tersebut. Maksudnya apa? Setiap orang ngaku-ngaku dirinya sunni salafi, orang yang bolehkan proposal, minta-minta ngemis atas nama dakwah ngaku salafi, orang-orang selfie sana selfie sini ngasih bantuan selfie dulu ngaku salafi, ya kan? Orang-orang yang apa para kalafi enam ikut andil dalam pesta demokrasi alasannya apa? Masalah ngaku salafi. Jadi samar gitu loh. Yang mana salafi yang benaran? Bagaimana tolak ukurnya? Kembali kepada ajaran para salafus saleh yang masih murni, yang mereka sandarannya Al-Qur'an dan As-Sunnah, aman sudah. Paham ya? Enggak usah neko-neko sudah. Yang dulu para ulama, para salaf mereka lakukan, kita lakukan. Yang dulu mereka tinggalkan karena khawatir menimbulkan fitnah, tinggalkan, selesai. Paham ya? Namallahu musta'an. Yang terakhir, faqad yahsul min sa'abil batil idza tamassaha bi sa'abil haqq. Sungguh kadang-kadang terjadi dari pemegang kebatilan apabila sudah mulai apa? Sudah mulai menampakkan lemah lembut di hadapan pemilik al-haq. Jadi ahlul batil dekat-dekat kepada ahlul haq dengan cara lemah lembut, dekat-dekat. Apalagi dia muhsininnya. Dekat-dekat dengan ustadznya, ustadz ini ustadz. Jadi kami ini sebenarnya punya usaha tapi riba ustadz. Tolong carikan fatwa yang boleh riba. Tapi cair terus. Kalau ustadznya carikan fatwa cair terus per bulan nggak usah nanya. Tapi dia apa? Mencarikan fatwa yang cocok dengan keinginan muslimin tadi. Jangan, para muslimin, orang-orang berbuat kebaikan, tetap kita doakan agar mendapatkan hidayah. Yang belum dapat hidayah, caranya gitu. Jangan takut karena muslimin akhirnya apa? Enggak berani menyuarakan al-haq. Mulutnya tersumbat dengan dolar. Mulutnya tersumbat dengan apa? Tersumbat dengan rial Saudi, dengan ringgit Malaysia. Jangan. Nah, barakallahu fiik. Al-haq ahaqqu an yutaba. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikutin, barakallahu fiik. Lihat ini. Pemilik kebatilan itu kalau sudah mulai tamassah itu menampakkan lemah lembut di hadapan sahibul haq, pemilik kebenaran. Tujuannya apa sih? An yugharrir bi awamin nas wa asbahin. Tujuannya menipu orang-orang awam dan yang serupa dengan mereka, ala hasabi dzalika tamassuh, dengan cara apa? Lemah lembut yang mereka tampakkan di hadapan manusia. Kesimpulan ternyata ahlus sunnah juga. Hati-hati barakallahu fi, karena al-haq itu senantiasa nampak dan kemudian al-batil senantiasa nampak. Makanya senantiasa kita berdoa barakallahu fi yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, di antaranya apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokokkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian doa yang satu lagi yang sering antum dengar juga, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila
warzuqnastinabah, itu doa bagus sekali. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang hak itu hak, dan berilah kami karunia atau rezeki agar bisa mengikutinya. Dan tampakkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan berilah kami rezeki agar bisa menjauhinya. Nasallahu alaihi wasallam wa afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin.